That's a useful ball straight away. And a sense in there. Stoner got it clear and on the turn. Just lost. Tampon. Stride trying to chip the charge and he's given the penalty. Can he keep his nerve? 5 minutes before the break. Timnas Indonesia jadi mimpi buruk Philip Troshi. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan kontra Vietnam pada laga kedua fase grup D Piala Asia 2023. Hasil Piala Asia 2023 antara Timnas Indonesia versus Vietnam yang berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium dengan skor 1-0. Gol sematawayang Timnas Indonesia lahir dari eksekusi penalti Asnawi Mangkualam pada menit ke-42. Kemenangan atas Vietnam ini membuat Timnas Indonesia kembali membuka asa untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, hasil ini membuat Timnas Indonesia menduduki peringkat ketiga grup D. Sedangkan bagi Vietnam, kekalahan ini membuat The Golden Star berada di dasar klasemen. Terlepas dari hasil pertandingan, terdapat insiden berdarah yang mewarnai duel Timnas Indonesia versus Vietnam. Yakni pada saat pertandingan di menit ke-65, hidung Jordi Amat berdarah setelah mendapat sikutan dari pemain Vietnam Nguyen Van Trong saat sedang berduel di udara. Namun sayangnya insiden tersebut luput dari sorotan VAR dan tak menghasilkan hukuman apa-apa untuk pemain Vietnam. Kemenangan Timnas ini sekaligus menjadi catatan buruk bagi pelatih Vietnam Philip Troshi. Bagaimana tidak, salah satu momen yang paling menyakitkan adalah ketika Troshi gagal membawa Qatar menang saat menghadapi Timnas Indonesia pada laga perdana penyisihan grup Piala Asia 2004. Pada pertandingan itu, skuad Garuda menekuk Qatar dengan skor 2-1. Kini kekalahan menyakitkan kembali dirasakan Troshi saat kembali ditekuk Timnas Indonesia pada laga kedua Piala Asia 2023. Trisula lini belakang Timnas menggila, Sandy Wolf tunjukkan kelasnya. Timnas Indonesia tampil kesetaraan kala menghadapi musuh alaminya Vietnam. Skuad Garuda tampil perkasa nyaris tanpa celah di pertandingan ini. Vietnam yang dijagokan untuk menang dibuat tak berdaya di hadapan Jordi Amat dan kawan-kawan. Lini depan Timnas tampil gahar dengan menciptakan banyak peluang. Skuad Garuda langsung menyerang pertahanan Vietnam sejak menit pertama. Berawal dari umpan terobosan Ivar Jenner, Rafael Struik yang mendapat bola langsung melakukan tusukan. Rafael Struik yang berhasil menembus pertahanan Vietnam langsung melepaskan tembakan. Sayangnya sepakannya masih bisa dimentahkan oleh kiper Vietnam Philip Nguyen. Pada menit ke-40, tusukan Rafael Struik di kotak penalti menghasilkan pelanggaran yang membuat wasit menunjuk titik putih sehingga Asnawi sukses melaksanakan tugasnya untuk membawa Indonesia leading 1-0. Namun yang menjadi sorotan adalah lini pertahanan Timnas. Sintayong kini tampaknya telah menemukan trisula mematikan di lini pertahanan Timnas, yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Justin Hubner menjadi mimpi buruk Timnas Vietnam. Bagaimana tidak, terkirasnya trio maut itu membuat penyerang Golden Stars dibuat nangis darah akibat tak mampu menembus pertahanan kelas Eropa buatan Sintayong. Sandy Walsh menunjukkan caranya bertahan dengan elegan. Bahkan ia mampu beberapa kali menciptakan peluang emas untuk mencetak gol. Kalahkan Vietnam, STY bawa peringkat FIFA Timnas melejit. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. Gol kemenangan Timnas Indonesia diciptakan Asnawi Mangkualam via titik putih pada menit ke-42. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia naik ke posisi 3 grup D Piala Asia 2023 dengan koleksi 3 angka. Raihan 3 angka milik Timnas Indonesia terpaut 3 poin dari Irak di puncak klasemen grup D. Selain naik posisi di klasemen grup D, Timnas Indonesia juga mengalami perbaikan posisi di ranking FIFA. Tak tanggung-tanggung berkat kemenangan atas Vietnam yang menempati peringkat 94 dunia, Timnas Indonesia langsung naik 5 posisi. Menurut perhitungan laman footballranking.com, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 23,26 poin. Alhasil poin Timnas Indonesia di ranking FIFA saat ini adalah 1076,91 poin. Perolehan poin itu membawa Timnas Indonesia naik 5 posisi dari peringkat 147 ke 140 dunia, yang sebelumnya Timnas Indonesia turun 1 posisi karena kalah 1-3 dari Irak.
Sebanyak 5 negara yang disalip timnas Indonesia adalah Aztecs and Nevis pada posisi 146, Botswana pada 145, Ethiopia pada 144, Suriname pada 143, dan Antigua and Barbuda pada 142.